Laporan Harian Siaga Darurat Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau tahun 2019, Jumat sore menurut BMKG, Sumatera level confidence 50%, sebanyak 134 titik. Sementara Riau terdapat 16 titik, yakni Rohul 10 titik, Meranti 1 titik, Siak 3 titik, dan Inhil 2 titik. Untuk level keakuratan, lebih dari 70%, sebanyak 11 titik, yakni Rohul 8 titik, Meranti 1 titik, Siak 1 titik, dan Inhil 1 titik. Jarak pandang untuk Kota Pekanbaru normal, yakni 10 km. Baik saudara, akibat hujan yang mengguyur Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau selama beberapa hari terakhir membuat kabut asap sedikit mereda dan langit kembali biru. Namun, penjagaan waspada terhadap kembalinya karhutlah harus terus dilakukan karena memang musim kemarau ini masih akan terus berlanjut hingga bulan September sesuai dengan prediksi oleh BMKG. Dan kita juga minta ada tindakan keras dari aparat kepolisian ataupun pihak berwenang untuk segera menindak tegas para pelaku pembakar hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap. Festival Shalenda, Ivo Alindra, melaporkan.